Setidaknya, ada sekitar 60 pedagang pemilik lapak atau gerobak di kawasan Taman Simpang Kandis, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menjadi korban pungutan liar atau dugaan pungli oleh oknum yang mengaku dari LPM Kelurahan setempat. Sebut saja namanya Pak Oga dan Pak Ableh. Bukan nama sebenarnya. Besaran dugaan pungli yang dikenakan sebesar Rp195.000 setiap bulan untuk setiap lapak atau gerobak. Dengan rincian terdiri atas tagihan lapak atau gerobak sebesar Rp125.000. Tagihan lampu sebesar Rp50.000. Dan tagihan air sebesar Rp20.000. Maknanya, uang dugaan pungli yang dikenakan kepada 60 pedagang untuk setiap bulannya terhimpun tidak kurang dari sebesar Rp11.700.000 atau sebesar Rp421.200.000 selama 3 tahun sejak pungli dilakukan, ungkap beberapa pedagang yang berulang kali meminta untuk tidak disebut namanya dengan alasan selain untuk kelancaran usahanya juga demi keamanan mereka. Kepada wartawan Metro Update TV, Senin 7 November 2022, menjawab pertanyaan apakah kepada para pedagang diberikan semacam tanda terima berupa karcis restribusi atas uang pungutan yang mereka bayar. Secara spontan, para pedagang mengatakan tidak. Disinggung tentang apakah Pak Oga dan Pak Ableh berdiri sendiri dalam melakukan dugaan pungli, menurut para pedagang, sepertinya tidak mungkin. Kami yakin keduanya hanya sebagai orang lapangan, orang suruhan. Dengan kata lain, uang pungli yang dihimpun disetor kepada orang tertentu. Tetapi siapa orang tersebut, kami sama sekali tidak tahu. Kalau toh kami tahu, sepertinya kami tidak berani menyebutkan. Sebab, konsekuensinya kami harus berhenti berdagang di sini. Ujar para pedagang, Camat Kampung Melayu, Zulzana, saat akan dikonfirmasi oleh wartawan Metro Update TV. Menurut salah seorang stafnya, sedang tidak berada di tempat. Ibu camat sedang keluar. Tentang adanya dugaan pungli, kami pihak kecamatan tidak tahu menahu. Silahkan tanya ke kelurahan, paparnya. Sementara Lurah Sumberjaya, hingga berita ini siap tayang belum berhasil dikonfirmasi. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Samsimin melaporkan.